ya, di sini kita ada gamis Alicia warna hitam nih. Masya Allah banget ya, ini looks dari depan dan ini looks dari belakangnya seperti ini. Nah, sebelum kita review, jangan lupa tap-tap layar sebanyak mungkin dan jangan lupa like dan share video ini ya. Jadi biar tambah ramai, dan juga jangan lupa komen sebanyak mungkin, nanti kita review gamis lainnya nih, bisa banget ya kakak ya. Nah, lanjut untuk gamisnya, yang aku pegang ini gamis Alicia warna hitam dengan bahan dari Wolfy Silky Premium ya. Bahannya dari Wolfy Silky ya kakak ya, tuh ini jatuh dan juga flowy banget. Yang paling penting tuh tidak terawang saat dikenakan tuh. Teksturnya juga lembut, gak kasar sama sekali ya, gak bikin gerah juga. Lanjut untuk detailnya nih kak, nah boleh banget. Untuk detailnya pasnya tuh di depan sini ada resleting yang pasnya itu busui friendly ya. Dan di bagian masanya kita menggunakan maset kancing seperti ini. Nah untuk bagian masetnya ini kita juga ada aksen kriwilnya ini ya, tuh melingkar ya kakak ya, yang pasnya itu wudu friendly. Lanjut di bagian lingkar pinggangnya nih, ini kita menggunakan tali serut ya kakak ya, dan ini melingkar sampai ke belakang dan ini aktif ya kakak tuh. Ini sesudah diserut ya, jadi kalau sesudah diserut itu di bagian atas dan bawahnya seperti ada wiru-wirunya gitu ya kakak ya. Nah untuk talinya sendiri ada di bagian kiri ya. Nah untuk di bagian atas dan bawahnya ini seperti ada tambahan gitu ya kakak ya, tapi ini tidak bisa dilepas ya, ini sudah paten ya kakak ya, jadi ini melingkar sampai ke belakang. Lanjut di bagian kanannya ini kita pastinya juga ada saku dalamnya ya di bagian kanannya, jadi buat kakak gak usah khawatir ya, tuh ada saku dalamnya juga nih. Nah lanjut di bagian rok bawahnya ini kurang lebih itu 200 cm melingkar sampai ke belakang. Jadi ini tuh lebar banget ya, gak bikin sumpek sempit ataupun ribet ya saat buat jalan ya kakak ya tuh. Gak bikin gerah juga karena bahannya ini pastinya itu adem ya, gak bikin gerah sama sekali. Aku aja udah pakai ya beserta dengan kimarnya ya satu set ya. Kalau kakak mau satu set sama kimarnya boleh banget, atau mau kimarnya dan jadi luka boleh, boleh banget. Kalau gamisnya aja boleh, boleh banget. Langsung aja dicek di etalase kami ya. Nah untuk yang mau satu set sama kimarnya, ini kita itu kimarnya dan gamisnya ini terpisah ya, di etalasenya ya kakak ya, terpisah ya tuh. Jadi langsung aja di check out buruan ya. Apalagi yang aku pegang ini warnanya hitam ya tuh. Gak tahu kenapa warna hitam itu selalu sold out terus ya kakak ya. Nah mumpung ada, masih ada bahannya, ada restocknya ya kakak ya, yuk buruan di check out ya tuh. Masih banyak ya untuk warna hitamnya ya kakak ya tuh, jangan sampai kehabisan nih. Nah untuk size nya sendiri yang aku pegang ini size L. Untuk size L itu LD nya 106, PB nya 135 cm. Sama seperti yang aku pakai ini ya, hanya beda di warnanya saja. Yang aku pakai ini warnanya abu silver, abu zinc ya kakak ya, yang aku pakai ya, mohon maaf ya. Nah yang aku pegang ini warnanya hitam, ini langsung aja di check out ya kakak ya. Nah untuk warna lainnya juga bisa banget. Di sini tersedia 13 warna nih, masya Allah banget ya, banyak banget. Tuh di sini juga ada warna army, ada warna semen, tuh seperti ini ya kak ya. Tuh cantik banget ya, apalagi yang aku pakai ini warna abu silver, abu zinc ya kakak ya, tuh cantik banget. Ada warna hitam, army dan juga dark semen ya kakak ya tuh. Nah buat kakak buruan ya, mau pilih warna apa bisa langsung dicek di etalase kami, di situ sudah tersedia lengkap warna dan juga size ukuran juga lengkap ya. Tapi kalau kakak mau custom request itu juga boleh banget, langsung aja hubungi ke admin kita. Nah sekarang kita langsung ke gamis lainnya ya kakak ya.